Halo guys, jumpa lagi di Mubin Sangkot Official. Hari ini guys kita lihat detail dan review Ninja 250 SL terbaru di tahun 2023. Mari kita lihat detail guys. Bye bye, see you. Inilah penampakan detailnya guys. Ninja 250 SL terbaru di 2023. Ya guys ya, belakangnya sudah seperti Ducati ya guys ya. Di bagian sampingnya guys gagal ya. Oke, knalpot sudah pakai Aquafit Mapo Racing ya guys ya. Asli bawahnya seperti ini sih guys. Oke, dominan warna dan batangnya tuh sangat luar biasa guys ya. Dan dia sudah pakai speedometer digital ya guys ya. Oke, kita lihat detail di bagian listnya yang terbaru. Kita lihat lagi ini sudah pakai alas lumpur belakang ya guys ya, agar tidak kotor ketika kita mengendarai atau membuat desain pesan kita. Bagian barunya guys sangat lancip ya guys ya, sangat gagah, wow. Ini bagian kaki kakinya masih standar ya guys ya. Di bagian samping ya mungkin itu aja guys yang bisa kita review, yang bisa kita lihat detail di Ninja 250 SL terbaru di 2023. Oke, ikuti channel kita selanjutnya guys ya, dan jangan lupa like, subscribe, komen di channel Mubin Sangkot Official. Oke, bye bye.